Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbagi ilmu lagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan ajarkan gimana caranya mewarnai gambar di korel, atau istilahnya kita melakukan tracing. Dari gambar bitmap kita rubah menjadi vektor. Baik, ini yang akan kita gambar adalah Doraemon. Kita buka lembar kerja baru, kemudian kita ambil gambar Doraemon ya. Ini adalah gambar Doraemon JPG. Kalau kita lihat ini gambarnya pecah-pecah. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih Outline Trace, kemudian klik Logo. Bagian Color kita rubah menjadi Black and White. Kemudian detailnya kita buat full detail. Dan sekarang kita klik OK. Nah, ini gambar sebelumnya. Ini setelah kita trace, hasilnya lebih rapi dan lebih smooth. Kemudian kita akan mewarnai. Nah, caranya sangat mudah. Kita bisa ambil gambar Doraemon lain yang berwarna. Nah, seperti ini. Nanti kita akan ambil sampel warnanya pakai color. Kemudian kita klik yang berwarna biru, kita pilih warna biru seperti ini. Atau bisa juga kita warnai manual. Kita klik kanan, kemudian kita ungroup. Kemudian bagian yang mau kita warnai, misalnya bagian lidah ini kita kasih warna orange, ininya merah, kemudian hidung merah, ekornya juga merah. Untuk loncengnya kita kasih warna kuning. Klik, kemudian klik warna yang kita inginkan. Bagaimana? Simpel sekali kan? Sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan inbox via Facebook. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.